Oke okay guys, kembali lagi bersama gua Fatur Stits. Hari ini tepatnya hari Minggu ya. Gua mau unboxing ya. Bukan meng-unboxing sih bisa dibilang, soalnya udah gua buka. Gue cek dulu, paling ya jatuhnya review gitu kan. Dan di hari Minggu ini gue nggak, apa ya bisa dibilang ya, nggak San Mori, karena ya karena ada PSBB juga, terus mengantisipasi takutnya gue kena virus kan. Ntar gue kalau San Mori gue nyebar-nyebar virus ke keluarga gue, bahaya juga kan. Dah, intinya hari ini gue akan mengunboxing suatu helm yang sangat murah dan worth it banget buat kalian para-para pelajar dan para-para kaum-kaum mending-mending ya. Ibaratnya yang pengen nyari helm murah cuman yang kualitasnya itu yang gak murahan gitu kan. Oke, ini dia helmnya. Ini dia helmnya nih, kalau apalagi kalau bukan NJS ya. Ini NJS mod, setahu gue nih NJS N814 ini, motif ini keluar tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Ini size L. Kita buka ya. Dalamnya apa aja? Dalamnya apa aja kita buka ya. Dalamnya pertama ada visornya, bonus ada visor itemnya ya. Visor item, ntar kita lihat. Yang ada helmnya. NJS. Oke, yang pertama kita buka helmnya. Helm dulu apa ini dulu ya? Visor dulu lah. Ini taruh sini dulu lah. Yang pertama adalah visornya. Ini visor drag ya. Ini ada satu paket ya buat ini. Maksudnya ada beberapa harga-harga yang mungkin bisa lo beli paketan gitu ya. Jadi kalau di gua tuh bisa sistem paketan, bisa sistem ya satu visor doang. Jadi misalnya sistem paketan tuh lu bisa isinya tuh helm, visor, jadi ada dapat visor juga, jadi visor visor apa ya, bisa visor serepnya yang warna hitam, dan itu aja sih. Dan ini visor hitamnya, mungkin lu males sih bukanya. Ini visor hitamnya nih, ini ada visor hitamnya, bukan hitam sih. Tapi ini kayak apa ya, drug smoke. Jujur sih gue kalau lu lihat, sering lihat video gue, pasti lu sering lihat visor ini nih. Gue kalau ngevlog tuh di helm gue pakai ini, siang malam oke banget sih menurut gue sih. Visor ini nggak terlalu gelap abis gitu, jadi kalau dingin tuh lu masih kelihatan tuh, masih kelihatan gue kan. Ya masih worth it sih kalau buat siang malam. Dan di sininya juga ada isinya, juga ada tier opos dan buat baut pin lock ya. Cuman kan kalau di visor gue itu kan langsung terpasang nih, beda ya. Lalu jadi tinggal bisa apa sih namanya, lu bisa ngatur mau berapa jaraknya tuh, mau seberapa gitu kan. Kalau gue kan di sini pin lock, sini udah ada tier op, ada pin lock, jadi ribet kesannya. Dan lu bisa dapatkan ini di Fatur Stitch. Follow aja, follow follow IG-nya, follow. Dan ini helmnya. Tak buka dalamnya, ini sarungnya, dalamnya ya biasa sih sarungnya kayak kemarin-kemarin ya. Dalamnya ini udah sarung lagi, boros amat sih ini. Ini dia helmnya, motifnya karbon cuk, gila ini motifnya. Ini helmnya nih, NJS N814. Motif ini keluar kalau nggak salah ya 2019, sekitar 2019 pertengahan sama akhir dia keluar sih motif ini. Dan karbon-karbonnya tuh, walaupun ini bukan karbon asli gitu ya, cuman motif doang gitu kan, tapi mantep banget cuy, gila tuh karbonnya cuy. Duh, manis gila. Ini motif terbaru, motifnya karbon N814, dan ini size nya L. Nah, size nya L sekitar segitulah, motifnya karbon walaupun karbon asli ya. Dan ini yang so pasti udah SNI. Ini kalau yang belum tahu, ini NJS ini adalah helm
produksi asli Indonesia, bukan dari luar negeri, bukan. Ini produksinya emang ada di Indonesia, punya merknya Indonesia ya. Dan di NJS ini yang paling gue suka ya, ini visor di setiap produk NJS yang gue suka tuh, visornya tuh tebel-tebel banget men, gila. Gue pernah bedain sama visor KYT R10 dan lain-lain, ini visornya paling tebel ini. Visornya bisa dibilang ini paling tebel. Ibaratnya nggak leto ya, ditutup gini doang kan, kalau dari sini gitu. Nggak kayak ono gitu. Tebel banget jadinya. Tuh, suaranya gila. Ini visor clear. Gila sih kata gue, kalau gue sih. Karbonnya gila sih, karbon banget ini. Sumpah recommended banget ini buat kalian yang nyari-nyari ini. Dan ini cocok banget buat kalian ya yang pengen nyari helm. Bang, gue pengen nyari helm nih, cuman yang murah-murah aja gitu, yang ibaratnya murah cuman kualitasnya ada bang gitu bang. Ya lu, gue cocok sih ya, lu coba pakai inilah, lu beli ini aja NJS gitu kan. Karena dari si NJS ini aja dia udah memegang fitur ya, udah flat visor yang so pastinya kan, flat visor udah double daring gitu, yang udah double daring tuh. Cuman gue nggak recommended ini buat ya lu kalau buat balap-balap gitu ya, kata gue kurang recommended karena gue belum tahu juga ini helm bisa buat balap apa enggak. Ya minimal lu buat hari-harian, buat touring-touring ya nyaman lah gitu. Dan sesuai dengan ciri khasnya NJS, busanya itu sangat halus banget dan lu nggak bakal gerah kan pakai ini. Dan busanya juga bisa dilepas karena gue malas buat ngelepasnya, jadi nggak usah. Dan di motif karbon ini ada beberapa warna ya, cuman yang bedakan warna itu cuman ini doang nih, di motif-motif garis-garis ininya doang, kayak tulisan-tulisannya garis-garis ini doang sih, nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman bedanya kalau sini ntar ganti merah, ntar ganti biru, nanti hitam, hijau, ah gitu-gitulah, nggak ada bedanya sih menurut gua. Gua recommended banget buat kalian yang mau nyari helm fiturnya ya pengennya mewah cuman harganya merakyat gitu ya, cocok buat nih helm ini nih, NJS produk lokal. Duh panas banget deh, haus gua. Puasa gua salah. Ini size nya L gitu, dan lu bisa dapatkan ini di Fatur Stitch. Ini yang bisa dibilang ya, lu dapat motif karbon, ibaratnya lu dapat motif karbon, harganya murah, fiturnya lengkap, dan yang gak kalah jauh lah ibaratnya, ya recommended lah buat harga segitu lah ya. Dan ini buat paket yang dua visor gini ya, di gue itu lu bisa harga sekitaran 500 sampai 550 udah dapat paket beginian. Ya sekitar 550 lah, pokoknya segitu. Ke dalamnya ciri khas banget NJS. Yang gue salut sih visornya tebel sih. Menurut gue ya, first impression gue tuh tebel banget sih visornya men, gila. Dan sekarang gue mau ganti visor ini, si visor clear ini ke visor hitam. Cara ngelepasnya gampang buat nih. Jadi si ribet banget sih. Ini ada tuas nih. Ini yang di ini gue, lu tarik, terus kan udah keluar tuh. Tinggal lu ini doang diangkat ke atas, dia udah langsung lepas dari cantolannya. Udah ganti ke visor hitam ya. Bisa-bisa nambah menawan banget sih. Menurut gue sih. Sama pemasangannya kayak tadi, kita tarik dulu. Sama kita masukin dulu ke lubang itunya, lubang anuannya. Anuan sih akhir. Ampun dah. Lubang cantolannya. Nah, kan udah masuk tuh. Langsung lu tarik lagi, lu masukin ke relnya. Jadi pas lu tarik si ininya nih. Ini kan cantolan ini nih. Kayak ada gini. Jadi pas lu tarik tuh cantolannya, dia langsung lepas dari ininya. Jadi lu tinggal narik ke atas biar ini lepas gitu. Ih, mantep cuk, makanya bisa hitam. Gila. Dengan harga segitu lu dapat helm karbon. Ya walaupun cuma motif doang ya. Dapat helm karbon, harganya murah, fiturnya mantap gitu kan. Nikmat mana lagi yang lu disetai? Harga murah gitu kan. Helm lokal, asli Indonesia gitu. Dan motifnya karbon.
Menurut gue gitu aja sih, kalau kurang lebihnya lu bisa nonton di video-video sebelum gue, di video sebelum ini ya, tentang review helm-helm NJS. Ada di sini nih. Nah, di situ lu klik aja, di situ gue membahas lengkap tentang helm NJS gitu kan, tentang fitur-fiturnya. Dan ini produk asli Indonesia yang karbonnya bukan main gitu, motif karbonnya gitu. Jadi nggak ada yang kayak ngebelah-belah gitu sih. Cocok sih kata-kata gue mah. Recommended banget sih buat lu yang pengen beli helm setidaknya. Lu pengen beli helm cuman yang murah, terus fiturnya banyak. Maksudnya fiturnya mendukung lah ibaratnya. Masa kini banget gitu, udah double daring, busanya halus, flat visor gitu. Dapat visor 2 gitu kan. Ya, lu gue recommended beli helm ini. NJS dengan harganya ya cocok buat harga pelajar dan orang-orang yang pengen beli helm murah, ya lu beli, tinggal beli helm NJS ini. Dan lu tinggal beli helm NJS ini, cocok banget buat lu. Oke, dan mungkin itu segitu aja ya review gue ya dari helm ini. Kurang lebihnya lu bisa nonton di video gue yang tadi. Oke. Yang mau beli helm, jangan lupa follow IG gue, Fatur_Stitz. Dan bagi kalian yang mau beli helm seperti ini, helm NJS yang kayak gini dan motif-motif lain, lu tinggal lihat aja di bio, ya di bio helm, di bio IG gua. Dan lu bisa pilih lu mau yang mana gitu kan. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. See you, bye, salam, Fatur_Stitz. Bye-bye.